langsung saja kita sambut. Inilah dia, host kita yang sangat fenomenal. Sule! Terima kasih semuanya udah di sini, pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih. Malam hari ini kita akan memulai acaranya dengan gaya yang baru yang pasti lebih baik daripada sebelumnya ya. Ini kita nggak salah TV kan? Oh enggak, kita bukan udah sering salah TV ya? Iya tapi ini kan bukan hitam putih. Lu mah di mana acara lu mau masuk dijadiin host terus sih lu. Saya ngikutin Anda, biasa Anda ada di mana saya ikutin biasanya gitu. Ini talk show soalnya. Pokoknya kalau Anda ada berdua saya biasanya ngikut. Saya sih sebenarnya setuju kalau lu aja. Nah, gimana kalau bawaannya kan lu lebih gagah. Kita kan oke kalau berdua kita oke. Iya, kan? Bahasa lu kan lebih apa namanya? Lebih tertata dengan lebih baik. Ini enggak ngerti ini. Ya iya. Kalau lu kan enak, kalau ada tamu bule, lu bisa ngomong bahasa ya, Inggris. Iya. Nah ini apaan ngomong bahasa Inggris? Makanya saya juga gak tahu ini kenapa. Kita buka aja. Kita buka, yuk. Ini baru demen dia begini. Enak. Pas, ya kan? Tuh. Tinggi juga sama, ya enggak? Kohos, ceritanya kohos. Kalau ini enggak, gue belajar. Oh, iya, belajar. Gimana cerita, bukanya awalnya nah, gimana? Bisa, dimanapun Anda berada. Oh, gitu. Sama dong. Jangan di mana-mana begitu. Oh, jangan pemirsa. Enggak dong. Pemirsi. Ini aku kayak lu aja. Lu buka, nanti misalnya begini, perkenalkan bersama saya. Gitu kan, bersama saya, Dedi Botak. Kayak begitu. Dan, oh. Emang begitu, Dek. Sini. Kalau kemarin, Sule begini, perkenalkan dengan saya, Nanang Peang. Misalnya begitu. Jadi namanya disamarin, cuman ada penyakit lah gitu misalnya. Boleh lu ngomong gak kebayar? Enggak, itu pembukaan aja. Misalnya lu nyebut nama lu misalnya si Rudi Borok misalnya begitu. Gue. Perkenalkan, saya host Rudi Borok. Dan rekan saya, ntar gue jawab, Asep Koreng. Nah gitu, biasanya begitu. Ntar gue bayar. Enggak, orang kita mau buka. Pemirsa sekalian, okay. Kita di sebuah talkshow luar biasa. Ini gue ngomong dari Botak ya. Iya. Dengan... Bisa diem gak? Justru kalau mereka diem berarti ngeledek lu. Kalau mereka ketawa berarti suka sama acara kita. Iya. Oh. Coba deh lu ngomong, yeah. Saya Dedi Botak, pasti pada ketawa. Karena mereka seneng. Karena mereka suka? Mereka suka. Ini acara apa sebenarnya? Apa-apa. Hadirin sekalian selamat datang di talk show. Ini talk show bersama saya Dedi Botak. Dan yang lu lihatnya kesana dong. Iya. Yeah. Yeah. Dan co-host saya Andre Gondrong. Emang salah saya apa? Salah gua di mana? Jeleknya apa kalau Andre Gondrong? Yang enggak ada jelek, emang lu bikin Dedi Botak jelek. Sekarang gua tanya sama lu botak apa enggak? Botak. Ya udah. Ganti. Bro, bentar kamu bro. Apa kabar? Baik. Bentar kamu bro. Maksudnya apa ini? Gak ada maksud. Ini mau gantiin gua? Enggak. Bentar kamu. Re, lu mah tega banget deh. Gua mah enggak. Emang gua gak denger lu? Udah, mendingan lu aja. Lu mah berpendidikan. Bahasa Inggris juga bisa. Nah itu, apain? Lu mah gak denger. Gua gak ngomongin lu, sumpah. Gak ngomongin. Itu cuma delay. Ntar gua takutnya ntar kalau misalkan lu nih berdua nih, bener oh, gantiin dua, gua misalkan gantiin ya. Nih. Ntar lu jalan-jalan misalkan yeah, berdua. Orang pada nanya sama lu ntar. Dre, kalau gak bawa motor gak usah bawa helm. Lu milih yang mana? Ya gue sih mending shopping daripada bawa helm. Enggak, ini aturannya goceng tuh gimana goceng tuh tadi aturannya? Kalau nyelamnya secara langsung. Nah, secara langsung itu nyelam gak boleh. Oh kalau nyelam misalnya contoh, misalnya. Contoh. Misalkan. Contoh. Wah, Pak. Hah? Mohon maaf Pak. Kenapa? Ini bawa 65 watt ini. Nyelam nih. Gitu.
Gitu. Sini. Sini. Pemirsa di rumah. Enak nih. Bener nggak? Penonton-penonton. Apa kabarnya? Kompak kan di sini kan? Buat pemirsa di rumah, kembali lagi tentunya bersama saya, Asep Telur. Dan co-host kita, Kosim Pete. Bersama bintang tamu, inilah dia. Siapa? Kan ini telur, pete. Lu siapa? Siapa misal? Saya, Daddy Melon. Oke, siap ya. Pemirsa ketemu lagi dengan... Tunggu, ngatain lu berdua kagak ada masalahnya, ngatain apa lu? Enggak usah dikatain, soalnya kita cuma buka doang gitu. Buka doang. Enggak ada kata-kataan. Enggak ada kata-kataan di sini. Jadi kan ya gua kembali lagi bersama saya Jono Benjut. Nah, bisa. Benjut bisa, Benjut. Asal jangan dibalik. Iya. Okay. Misalnya gini aja. Lu jembat. Gua benjat. Lu benjut. Benjut. Oke. Okay. Gua jembat ya. Iya, gua benjat. Pemirsa kembali lagi dengan saya Roni Jembat dan saya Alek Benyut. Nah, dan bintang tamu kita dari Benyut.